Kok sudah mau nangis? Belum-belum, kenapa Mbak? Ini sarapannya Mbak hari ini. Anaknya Mbak kemana? Iya tuh nggak tahu. Takut jam dulu ini Mama nggak makan satu hari, aku juga. Oke, geng, you ready? Kita mau numpang mangan. Let's go. Sekarang kita mencari sasaran yang tepat untuk numpang mangan kita hari ini. Masuk ke hutan. Katanya di dalam ada kakek-kakek tinggal sendirian. Masak sendiri, segala macam sendiri, yuk kita samperin. Maybe I could have seen it all coming, that I wouldn't grow wiser for each day. Halo sahabat Omay, sehat-sehat selalu dan bahagia selalu buat kalian semuanya yang sedang nungguin vlog terbaru Omay Farida Nurhan. Ini dia program acara yang ditunggu-tunggu oleh semua umat manusia di seluruh dunia, Numpang Mangan. Banyak yang nanya ke Omay, itu program numpang mangannya apa sudah nggak berjalan? Omay, enggak. Karena kemarin itu kepotong PPKM, Omay nggak berani keluar jauh-jauh. Dan juga kan Omay habis benerin hidung pun loh, geng. Sekarang sudah siap beraksi, mau numpang mangan. Oh, hujan, hujan. Langsung aja ya, ini di tengah hutan kita kembangnya ya, hujan, hujan. Udah di tengah hutan dan ini kehujanan, nggak apa-apa ya. Omay akan tetap semangat untuk selalu membuat konten numpang mangan. Walaupun nggak intens-intens banget seperti awur-awur vlog sebelumnya. Ya paling nggak 1 bulan 2 kali. Oke geng, ini sudah hujannya semakin menjadi-jadi geng. Gubuknya mbaknya di sana, kita mau samperin. Akhirnya Omay sudah sampai di gubuk mbahnya. Ini bisa dibilang bukan hutan yang buas, banyak binatangnya gitu. Tapi ya tetap ya membutuhkan perjalanan panjang. Sekarang kita samperin mbahnya, itu sudah nunggu mbahnya. Yuk sini. Assalamualaikum mbah. Oh mbahnya baik banget. Oh tak lepas aja lah. Ini saya sudah tes PCR tadi di Jakarta dengan tim. Jadi sudah aman ya mbah. Mbah apa kabar? Kok sudah mau nangis? Belum-belum, kenapa mbak? Tak taruh ini dulu ya. Kenapa tangannya gemeteran mbak? Enggak mau tidur. Kenapa? Oh enggak, sudah tua ya mbak? Iya. Mbak umur berapa? 76. 76. Tinggal sendirian? Iyalah. Gelap lagi. Kenapa mbak? Gelap lagi. Oh kalau malam gelap? Iya. Enggak ada listriknya? Enggak ada. Oh, ini topi mau dilepas enggak mbak? Saya pakai deh topinya, sini saya pinjam. Iya. Mbak hari ini makan apa? Lah makan seadanya, ada yang ngasih makan. Hari ini makan apa? Makan singkong. Singkong buat sarapan? Iya. Nanti malam makan apa? Gak tahu. Singkong lagi? Oh kasihan Rere. Kenapa nangis mbak? Mbak kenapa nangis? Pegang saya gak apa-apa? Pegang saya gak apa-apa. Mbak kenapa nangis? Aku takut jam dulu ini Mama gak makan satu hari. Pernah nggak makan seharian? 10 hari. Aduh. Anaknya mbak kemana? Iya tuh nggak tahu. Anaknya kemana bu? Jauh-jauh sana. Di Caringin, Labuan. Ada yang di Labuan. Oh nggak jenguk bapaknya? Enggak. Ya, kadang-kadang 1 bulan 2 bulan 3 bulan ada. Oh gitu. Mbak sedih? Iya. Sedih. Terus makannya setiap hari singkong tinggal ngambil di kebun ini gini? Iya. Ini kebun siapa sih mbak? Kebun aku ini tanaman-nama, tapi dia punya orang Jakarta. Oke, geng, ini jadinya sebenarnya tanahnya orang Jakarta. Iya. Mbah boleh tinggal di sini terus nanam-nanam di sini. Iya, seadanya. Oh, gitu. Semampunya. Jadi kalau nggak sore nggak ada listrik, gelap ya, Mbah? Iya. Oh, ya awas. Boleh masuk ke dapur Mbah nggak? Boleh. Ayo sama Mbah yuk masuk yuk. Ini topinya Mbah juga nih. Kata Mbahnya. Nih, Mbah pakai deh. Mbak satu, saya satu, biar mbak senyum. Wah, ganteng juga ya mbak ya. Ke dapurnya mbak yuk. Iya. Mau ke dapurnya mbak. Ada kucing juga deh, pelan-pelan mbak. Am I the only one lost in translation? Where nothing makes sense anymore.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tinggal di sini? Iya. Oh ya Allah. Pokoknya di situ. Iya. Oh, sini Mbak duduk dulu sama saya, Mbak. Hmm. Bisa dibayangkan ya, Rek, kalau sudah jam 6 sore ini gelapnya kayak gimana? Yo, gelap. Enggak punya HP? Enggak. Enggak punya apa-apa? Enggak. Beras? Enggak. Telur? Enggak ada. Oh, siapa nih, Rek? Itu buat bakar-bakar puhungnya. Iya. Mbak, singkongnya mana? Yang itu sak singkong ini sih yang sudah matang. Iya, boleh lihat nggak Mbah? Ini udah direbus, ini dibakar lagi. Oh, udah direbus pakai. Kalau digoreng itu nggak punya minyak. Iyalah. Kalau punya minyak udah digoreng aja. Kalau ya anak ngasih uang, kalau nggak ada mah udah. Tapi alhamdulillah ya Mbah masih amin. Sehat sampai sekarang ya Mbah ya. Amin. Amin. Mau makan singkongnya sama saya? Ya, boleh. Iya, yuk Mbak makan singkong Mbak. Nih, Mbak satu, saya satu. Tadinya aku pengen makan nasi segala macam, tapi nggak ada ya, Rek. Bentar ya Mbak, saya balikin lagi Mbak. Bareng Mbak. Ini sarapannya Mbak hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk Mbak. Jadi teman-teman, ini ininya ya Mbak ya. Kayak arang-arang kayunya. Dikasih garam apa Mbak? Kok ada asin-asinnya nih Mbak? Iya, dikasih garam lah. Nanti sore makan ini juga. Jadi Mbak sarapannya ini, makan siangnya ini, dan malamnya ya ini. Ini makanan saya dulu di kampung Mbak. Udah gini aja. Jangan sedih. Jangan nangis, lihat gemeteran, Rek. Jangan sedih ya, Mbak. Banyak gemeteran. Kita nikmatin bumbunya. Ini bukan singkong muda, Rek. Singkong yang sudah tua gitu loh. Jadi ada yang manis-manisnya. Jatuh, Mbak. Mbak makannya cepet banget. Lapar apa, Mbak? Ini loh, tadi aku makan. Masih ada koyok arang-arangnya gitu. Jadi tetap dinikmati ya, Keng. Ini ada sensasi surga dunianya. Kosong-kosong gitu loh, Mbak. Saya sekali lagi makan ya, Mbak ya. Kita cek meja makannya, Mbak, ya ada apa aja. Mbak duduk di sini aja ya. Iya. Ya. Ini apa ini, Mbak? Ya paling daun-daunan itu. Kasihan deh. Daun apa iki? Ya, daun pucuk paku kalau sini. Paling-paling. Itu ya Mbak ya, ada daun. Benar-benar enggak ada apa-apa. Enggak ada. Air panas, air, kopi. Mbaknya, bubuknya di sini ya Mbak? Iya. Ada teman ngobrol enggak sih Mbak setiap hari? Enggak. Sendirian aja. Dikit lagi Mbak. Enggak. Saya setengah Mbak, setengah. Sedikit lagi. Nah. Satu, dua, tiga, penghabisan. Enak ya Mbak? Rasanya kayak emas ya Mbak? Kayak berlian ya Mbak. Terakhir makan enak kapan? Ya. Ingat nggak? Enggak. Ini tempat mbaknya masak. Kalau Farida Nurhan sekarang masih bisa senyum, masih bisa tertawa, bukan berarti aku itu ya, geng, peka atau apa ya. Emang sebelum aku datang untuk acara numpang mangan, aku tuh selalu tak siapkan supaya mentalku, moodku itu happy banget. Jadi pada saat target kita, sasaran kita itu menangis, omainya harus tetap happy, harus tetap senang gitu loh. Nggak boleh semuanya pada sedih. Padahal aku ngeliat kayak gini nih ya, ternyuh banget. Apalagi dengan cerita bapaknya yang punya anak 4 dan tidak pernah dikunjungi, setiap hari makan singkong. Kasian banget. Saya belum kenyang setelah makan singkong tadi. Ini gigiku ireng-ireng gak, Rek? Aman ya? Kalau giginya teman-teman gak apa-apa ya, teman-teman. Ya, namanya juga singkong enak. Mbak, Mbak tak doain sehat-sehat selalu ya. Amin. Mbak harus sabar. Amin. Semoga suatu saat kita ketemu lagi. Amin. Iya? Ya, mudah-mudahan Allah menyayangkan umur lah. Amin. Amin ya, Mbak ya.
walaupun makanannya biasa-biasa saja, pastikan Mbah minum air yang banyak. Amin. Biar tetap sehat ya Mbah ya. Iya. Tetap gerak ya Mbah ya. Iya. Ini saya punya hadiah buat Mbah. Buat Mbah. Terima kasih. Terima kasih Mbah, segini gini aja. Kalian begini ya. Ini perlu saya. Mudah-mudahan lebih-lebih dari sini yang ngasih uang ke sini. Moga ya Allah, moga ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Ya Rabbal alamin. Perlu saya? Enggak apa-apa, perlu saya, perlu saya. Mas sehat-sehat selalu ya. Udah sekarang jangan nangis, senyum. Kalau senyum kan Mbah ganteng. Iya, 1, 2, 3 senyum. Saya mau balik ke Jakarta ya Mbah ya. Boleh minta singkongnya enggak? Boleh. Iya, yang di dalam itu. Tapi nanti kalau saya minta singkong Mbah maaf apa? Wah, ngapa singkong di sini enggak laku di sini mana? Ya wes, saya mau balik ke Jakarta ya. Nanti kalau saya lewat sini saya mampir ke Mbah. Amin. Iya Mbah ya. Mau peluk saya sekali lagi? Terima kasih. Kasihan. Sehat-sehat ya Mbah. Salaman Mbah. Iya. Pukul saya Mbah. Iya, 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 iya. Apa-apa? Moga-moga sing panjang umur. Oh, aku iya. Apa abang ngundangin kan Mbah ini juga ngadoakeun semua ini moga-moga ya Allah, moga ya Allah. Amin. Dipanjang ku umur, sebenarnya tambah rezekinya ya mau ditaik pangkatnya. Oh, makasih ya Mbah, tangannya sampai gemeteran loh re. Mbahnya ya. Makasih doanya ya Mbah ya. Sama, ya. Sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Doanya Mbah ikhlas banget dari hati. Bes ini bentar sini. Kalau enggak dimasukin sini nanti diambil serigala loh Mbah. Nah, ininya saya ambil ya. Ini modal ini Mbah. Sampun, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pulang dulu ya Mbah. Dadah, senyum Mbah. Iya, yang sana Mbah. Iya. Dadah. Gimana dadanya? Sekali lagi Mbah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu program Numpang Mangan by Farida Nurhan dan tim. Semoga kita bisa bertemu di episode-episode selanjutnya. Sampai ketemu di Numpang Mangan. Mbah, dadah. Dadah Mbah. Senyum dong Mbah. Ya tanah air beta pusaka. Tentunya kebanyakan suka sendiri. Mandiri lainnya. Mau syuting ambil uang. Iya, ke. Yang mana, Kak? Wow, oke doki. Oke, geng. You ready? Kita mau numpang mangan. Istrinya Mbak kemana? Ada di situ, udah punya laki lagi. Oh, cerai. Oh iya. Mau nikahin saya enggak? Boleh. Mau enggak? Bercanda ya Mbak? Iya, yeah. Biar banyak ketawa daripada yeah, sedih. Udah tua ya Mbak? Iya, malu. Saya pindah sini. Enggak.